Sekretaris Daerah Jambi M. Dianto membuka pertandingan futsal dalam rangka memeriahkan HUT Provinsi Jambi ke-62. Pembukaan dilaksanakan di lapangan kantor Gubernur Jambi. Pertandingan futsal diikuti 33 peserta dari tim putra dan 15 dari tim putri yang akan bertanding merebutkan piala dan hadiah. Sekda mengatakan pertandingan futsal juga dimanfaatkan untuk mencari pemain terbaik yang akan mewakili pemerintah provinsi pada pertandingan Kopri tingkat nasional. Sekda berharap pertandingan futsal tersebut dapat berlangsung meriah dengan tetap menjunjung tinggi nilai sportivitas, sehingga pertandingan dapat berjalan lancar. Selain itu, Sekda juga melakukan tendangan pertama ke arah gawang, menandakan dimulainya pertandingan futsal tersebut. Dari Jambi, Nuradi Wulansari, Tribrata TV, salam Tribrata.